Didik PAUD Terpadu Vic Van Kids School memperingati Hari Ibu dengan menggelar berbagai kegiatan di Taman Baca Jalan Masjid Raya Seengkang Kabupaten Wajo, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Beginilah suasana di Taman Baca Kota Seengkang. Anak didik PAUD Terpadu Vic Van dan orang tua berkumpul bersama guna mengikuti kegiatan merayakan Hari Ibu dengan tema menghargai kasih sayang tanpa batas. Kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Dalam sambutannya, Alamsyah memberikan apresiasi kepada Vic Van Kids School yang telah melaksanakan kegiatan Hari Ibu meskipun dalam suasana long weekend. Alamsyah mengatakan bahwa momen Hari Ibu dilaksanakan demi menciptakan kolaborasi antara pendidik dan orang tua, khususnya ibu, mengingat pentingnya peran ibu dalam mendidik anak, terutama pada zaman yang penuh dengan serangan digital. Jadi kami mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, memberikan apresiasi kepada Fikfan beserta seluruh jajaran yang telah melaksanakan yang namanya kegiatan Hari Ibu, walaupun momennya kemarin tapi tetap dilaksanakan. Dan tadi disampaikan, apalagi ini memang masa long weekend. Hari Ibu ini dilaksanakan untuk bagaimana mengkolaborasikan antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan para orang tua, khususnya ibu-ibu, untuk bagaimana mengingat pentingnya peran ibu dalam mendidik anak, apalagi di masa sekarang, masa yang penuh dengan masa yang penuh banyak sekali serangan-serangan, utamanya dalam bidang IT, sehingga peranan ibu yang khususnya di rumah tangga itu sangat menjadi perhatian bagi kegiatan ini. Pada perayaan Hari Ibu tersebut mengangkat tema menghargai kasih sayang tanpa batas dan diisi dengan kegiatan mencuci kaki ibu, zikir bersama, ungkapan cinta anak terhadap ibunya dan kekompakan anak dan ibu. Suasana haru sangat terasa saat air mata ibu menetes kala melihat anak-anaknya membasuh kaki ibunya masing-masing. Mereka pun memeluk anak-anaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Eva Ayu Ratnasari, salah satu orang tua anak didik, mengakui bahwa tidak pernah terlintas dalam pikirannya akan mendapat surprise pada momen Hari Ibu, dan ini merupakan kali pertama dirinya mengikuti perayaan Hari Ibu. Tidak pernah terpikirkan, dan ini untuk pertama kalinya saya dapat surprise seperti ini. Dan untuk pertama kalinya saya mengikuti Hari Ibu. Ternyata Hari Ibu itu hari yang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata, karena itu semua kembali ke sini. Sama halnya dengan Dian yang memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Vic Van Kids School yang telah mewadahi kegiatan Hari Ibu, sehingga semua kembali disadarkan dan diingatkan untuk lebih meluangkan waktu untuk anak-anak. Tentunya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Vic Van yang telah mewadahi adanya kegiatan Hari Ibu, yang tentunya suatu penghargaan bagi seluruh ibu di dunia yang telah melahirkan anaknya hingga membesarkannya. Dan tentunya saat ini terkhusus kepada Vic Van, saya sendiri menitipkan anak saya di Vic Van, dan pada saat kegiatan ini saya kembali mengingat betapa pengorbanan ibu tiada batas. Saya pun sebagai seorang ibu yang sangat mencintai dan menyayangi anak saya, dan pada kegiatan hari inilah kita semua kembali disadarkan dan diingatkan sebagai wanita karir untuk lebih meluangkan waktu. Walaupun weekend begini, Vic Van mengadakan kegiatan yang luar biasa. Tentunya ini semua untuk Ananda tercinta dan juga untuk seluruh ibu hebat di dunia ini. Begitu pula yang dirasakan oleh Ibu Asmanur Hidayani, merasa sangat terharu
karena terlahir rasa ikatan batin, baik kepada anak-anak didik maupun sesama orang tua dan ibu guru. Asma menambahkan bahwa kegiatan cuci kaki ini dapat menanamkan kepada anak bahwa betapa besarnya pengorbanan seorang ibu terhadap saya anak. Saya merasa sangat terharu karena terlahir rasa ikatan batin yang luar biasa, bukan hanya terhadap peserta didik, dalam hal ini anak-anak kami yang sekolah di Fig Fun School, tapi juga di antara sesama orang tua, ibu guru. Artinya kami semakin bisa menyatukan kekuatan kami, energi positif kami untuk melihat tumbuh kembang anak kami lebih baik ke depan. Kegiatan cuci kaki ini seperti menanamkan kembali nilai-nilai kepada anak-anak bahwa betapa besarnya pengorbanan seorang ibu terhadap keluarga, khususnya anak-anaknya. Kami tadi sempat terharu, menangis, dan momen seperti ini tentunya jarang kita lakukan di rumah. Nah, ini membangkitkan kembali nilai-nilai penghargaan anak terhadap orang tuanya. TK Fig Fun luar biasa, mampu memberikan seluruh energinya, kasih sayangnya, tanggung jawabnya, dan jujur kami sebenarnya membagi amanah kami kepada para tenaga pendidik di Fig Fun. Kami rasakan betul bahwa di Fig Fun bukan hanya tempat menitipkan anak kami untuk belajar, tapi juga sudah menjadi rumah keluarga buat kami ibu-ibu yang bermitra dengan Fig Fun. Mursalim yang merupakan penilik PAUD terpadu di Fig Fun Kids School merasa bersyukur atas perkembangan Fig Fun yang sangat signifikan, terbukti dengan dilengkapinya sarana dan prasarana serta adanya partisipasi dari orang tua anak didik. Alhamdulillah, perkembangan Fig Fun sangat signifikan, terbukti dengan dilengkapinya sarana dan prasarana, dan juga perkembangan peserta didik, dan yang paling penting adalah adanya kontribusi atau partisipasi dari orang tua anak-anak kita untuk pengembangan Fig Fun ke depannya. Emmy Alas, selaku Kepala Fig Fun Kids School, menyampaikan bahwa perayaan Hari Ibu ini merupakan salah satu dari 20 program Fig Fun Kids School yang dilaksanakan setiap tahun. Baik, alhamdulillah kegiatan ini adalah salah satu dari sekian program dari PAUD Fig Fun Kids School, di mana programnya itu ada 20 program, dan untuk semester ini sudah terlaksana 13 program, termasuk kegiatan perayaan Hari Ibu. Dan memang program ini setiap tahun kami melaksanakan kegiatan ini, di mana kami memberikan pembelajaran karakter usia dini, bagaimana cara menghargai ibunya lewat dengan kegiatan-kegiatan seperti mencuci kaki ibu dengan ungkapan cinta kasih yang masing-masing dikirim melalui video di HP masing-masing orang tua siswa. Kemudian untuk tahun ini kami mengangkat tema menghargai kasih sayang tanpa batas, di mana memang kasih sayang seorang ibu itu tak ada batasnya. Jadi kami mendidik putra-putri kami untuk betul-betul tidak hanya berperang kami sebagai selaku pendidik saja di sekolah, tapi bagaimana membentuk mereka menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak emas di masa depan, dan anak-anak yang bisa menghargai orang-orang di sekitarnya. Dari Taman Baca Kota Seengkang, Deden Sutera Channel mengabarkan.